Laman Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah mengulas tim-tim yang mengisi grup A Piala Asia U23 tahun 2024, termasuk Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia berada di grup A Qatar selaku tuan rumah, Australia, dan Yordania. AFC menilai tim besutan Shin Tae-yong itu memiliki skuad yang berpengalaman. Hal itu tidak lain karena beberapa pemain timnas senior memang masuk ke dalam skuad timnas U23 Indonesia. Lebih lanjut, laman AFC juga menyebut Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand sebagai pemain yang harus diwaspadai. Shin akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk tim senior dalam pertandingan kualifikasi gabungan baru-baru ini, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027, dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand yang harus diwaspadai, tulis TheAF.com. Keempat pemain di atas memang menjadi pilar penting Timnas Indonesia dan mereka juga masuk ke dalam skuad final Timnas U23 Indonesia. Keikutsertaan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 adalah yang perdana. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia tidak pernah tampil di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 dengan status juara grup K. Di babak kualifikasi, Garuda Muda mengalahkan Taiwan dengan skor 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan memulai perjuangan di grup A Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar pada tanggal 15 April tahun 2024. Pertandingan kedua Timnas U23 Indonesia menghadapi Australia pada tanggal 18 April tahun 2024. Laga ketiga Marcelino DKK melawan Yordania pada tanggal 21 April tahun 2024. Juara dan runner-up akan lolos ke babak knockout. Tiga tim yang finish di peringkat 3 teratas akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Peringkat keempat akan melalui playoff dengan melawan Wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk lolos. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.